Huta Wisata juga menjadi simbol representasi masyarakat Kota Madiun yang berbudaya. Kebanggaan akan seni pencak silat menjadi alasan kuat saya untuk menyebarkan prinsip dan semangat pendekar kepada pemuda Kota Madiun. Dengan memberikan ide kreatif kepada pemerintah Kota Madiun untuk mengimplementasikan busana batik pendekar sebagai seragam batik sekolah. Dengan begitu, prinsip seorang kesatria yang berjiwa besar, arif dan loyal sudah terpupuk sejak kecil di bangku sekolah sebagai pemuda Kota Pendekar. Pencak silat adalah warisan budaya yang lahir dan berkembang di Nusantara. Kota Madiun terkenal sebagai pusat lahir dan berkembangnya banyak perguruan pencak silat, mencerminkan kekayaan tradisi, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur. Seni bela diri ini tidak hanya mengajarkan kemampuan fisik dan teknik bertarung, tetapi juga menanamkan prinsip moral, bukanlah sekedar seni bela diri yang berkaitan erat dengan siapa yang lebih jago atau adu kuat. Ketika batik bertemu dengan pencak silat, di setiap helai kain yang penuh warna, lahirlah busana yang indah dan penuh makna. Setiap motif mencerminkan dari jurus, dan setiap warna menyeratkan semangat perjuangan. Batik pencak silat bukan hanya kain yang dipakai, tetapi simbol jati diri dan kebanggaan. Sebuah karya yang menggambarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal. I am Raka Zainur, ready for Raka Raki Jawa Timur 2024. Matur nuwun.